Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya akan share cara mengganti fuel filter untuk mobil Toyota Fortuner dengan mesin 2KD ya. Untuk filter elemennya saya pakai Sakura F1112 gitu, yang kode belakangnya 2 ya. Ini udah saya pakai cukup lama, saya udah 5 tahun lebih menggunakan filter udara ini. Untuk reviewnya Anda bisa lihat link di video di deskripsi. Oke. Untuk mengganti fuel filter ini ada versi yang mau dibongkar habis gitu, jadi dibuka semua, rumahan housing filternya diangkat semua, atau bisa juga housing filternya tetap lengket di sini tapi kita buka dari atas. Saya akan share yang versi yang mudah aja gitu, jadi yang rumahnya tetap di sini. Tapi kecuali kalau agan mau bersihin juga bagian bawahnya, mungkin harus diangkat semua. Kita coba dulu yang versi mudanya dulu ya. Oke, sekarang kita coba lakukan penggantian filter ini. Pertama akan buka aja soket-soket elektriknya ya, seperti itu. Kemudian satu lagi soket yang di bagian bawahnya. Oke, soket bagian bawah ini cukup lepaskan aja dari rumahan filternya, lepasin. Ini kalau Anda mau bongkar sekaligus rumah filter, kalau enggak sebenarnya enggak, soket bawah ini enggak perlu dilepas. Kemudian selang-selang ini kita lepas. Bentar. Ya, seperti ini. Kemudian selang satu lagi dilepas. Selanjutnya Anda lakukan drain. Jadi di bawah sini ada tumi palep bentuk kupu-kupu. Dan ditampung cairannya, ditampung. Oke, ini cairan yang ada di rumah filter. Oke, selanjutnya Anda buka dengan cara diputar ke arah sini. Tinggal angkat aja. Nah, ini filternya yang lama. Ini sudah hitam. Ini yang lama ini masih saya menggunakan F1111. Jadi bukan F112. Nanti kita lihat perbedaannya apa, F1111 dengan F1112. Kebetulan yang punya saya ini F111 yang lama. Oke. Nah, saya bilang tadi ini kalau mau praktis tanpa harus bongkar rumah filter tanpa diangkat, cukup gini aja. Terus pasang filter baru, tinggal pasang. Tapi kalau agan mau bongkar sama rumah filternya, bisa ini diangkat. Ini diangkat semua. Tapi saya tidak pernah melakukan sampai mengangkat ini semua aja. Karena saya anggap nggak terlalu perlu. Tapi kalau akan mau ngangkat ini semua juga bisa dilepas dari mountingnya di sini. Tapi saya nggak melakukan sampai ke sana karena saya anggap nggak begitu perlu. Tapi kecuali akan lihat banyak slats di bawah sini, di dalam sini. Kalau banyak slats di bawah sini, akan mau ingin bersihin semuanya sama rumah filternya, bolehlah akan lepas semua terus dibersihkan sampai semuanya. Tapi saya lihat punya saya ini masih relatif bersih. Tidak ada sludge di bawahnya, aman, bersih, tidak ada sludge. Jadi saya cukup dari atas saja, saya nggak akan bongkar semuanya. Ini jadi cara yang ini lebih praktis, seperti itu. Oke, sekarang kita
akan pasangkan filter yang baru. Jadi ini ada sealnya. Jadi seal yang diganti satu. Jadi semua seal diganti. Jadi termasuk seal yang di sini juga diganti. Ya, ini sealnya juga diganti. Oke, ini saya. Oke, ini filter yang baru. Kita pasangkan seal-sealnya untuk filter yang baru. Seal yang atasnya ini posisinya. Kemudian ada lagi seal yang kecil, yang lebih kecil ini di sini. Oke. Selanjutnya seal yang di tube filternya. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pasang lagi. Jadi ini sudah saya pasangkan. Oh ya, enggak, belum saya pasangkan. Tapi untuk pasang lagi yang harus agan perhatikan adalah posisi ini ya. Jadi ini ada tanda panah. Tuh, lihat. Tanda panah itu harus sejajar dengan tanda panah ini. Nah, ini ada tanda panah juga. Jadi ini harus sejajar dengan ini. Jadi nanti posisinya seperti ini, sejajar. Nah, nanti tutupnya juga ada tanda panah. Ntar ya, saya cari dulu. Oke. Di penguncinya ini juga ada tanda panah. Jadi nanti setelah dikunci dia harus sejajar. Ini tanda panah yang bawah, penguncinya ini sama yang tanda panah di atas ini. Ini. Jadi nanti harus sejajar semua, itu tandanya dia udah posisinya udah benar dan sudah mengunci. Oke, nanti tidak akan saya tunjukkan lagi karena saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa itu tanda panahnya harus sejajar semua ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan lagi filternya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, tanda panahnya harus sejajar. Itu baru penguncinya di start. Oke, ini sudah sejajar, tanda panahnya juga sudah sejajar. Selanjutnya kita pasangkan lagi semua pipa-pipa yang sudah kita lepas, selang-selang, soket-soket, pasangkan lagi. Itu penguncinya juga, pasangkan lagi. Oke, bawah ini tadi saya bilang nggak perlu dibuka sebenarnya kalau kita nggak akan ngelepasi housing. Oke. Oke. Jangan lupa drainan bawah dikencangkan. Oke. Nah, setelah itu yang akan harus adalah pemompaan. Pemompaan.
sampai dia keras. Oke, ini sudah cukup keras. Oh iya kan, ada info lagi. Ini kalau agan keburu sebelum ganti filter, keburu lampu peringatan di speedometernya menyala ya. Ada lambang seperti lambang fuel filter itu menyala di indikator di speedometer. Nah, untuk meresetnya agan nggak perlu colok dulu ini. Jadi caranya agan lepas. Jadi dalam keadaan mobil mati lepas dulu ini, gitu. Soket ini agan lepas. Kemudian agan start mobil, nyalain mobil. Setelah mobil nyala baru agan colok. Jadi nyolok ini dalam keadaan mobil nyala. Keadaan mobil nyala baru colok. Maka akan lampunya akan mati. Jadi dia cara meresetnya seperti itu. Tapi kebetulan karena saya ini mengganti filternya dalam keadaan lampunya enggak nyala, jadi saya biasanya gantinya sebelum lampu nyala. Jadi saya rutin ganti karena kebetulan saya pakai filternya yang murah meriah juga. Murah tapi kualitasnya bagus, yaitu yang Sakura. Jadi bukan filter ori, tapi kualitasnya nggak kalah lah sama yang ori. Jadi saya nggak harus nunggu lampu filter nyala dulu baru ganti gitu, karena ya karena harganya yang murah jadi nggak terlalu sayang gitu. Oke, sekarang setelah ini kita pompa tadi, katakanlah ini udah di yang nggak di reset ya. Karena saya nggak perlu riset, jadi setelah ini kita pompa, sekarang kita coba nyalakan mobilnya. Oke, sekarang kita nyalakan mobilnya ya. Oke, demikianlah share saya cara mengganti fuel filter pada Toyota Fortuner mesin 2KD. Kita lihat tidak ada indikator filter yang nyala di sini, jadi artinya sukses, tidak ada yang perlu di reset untuk di speedometernya. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat untuk pemilik Fortuner maupun Innova Diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.